Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Belitung Island. Saya Rustam Effendi, pendiri belitungisland.com. Dan seperti teman-teman lihat, sekarang saya ada di Belitung. Tepatnya di restoran Kampung Dedaun. Sebuah restoran yang ada di dekat Pantai Tanjung Tinggi. Pesan sponsor, kalau Anda mampir ke Belitung, jangan lupa untuk menikmati menu dan juga suasana menyenangkan di Pantai Kampung Dedaun. Di video kali ini, saya akan menampilkan kembali 5 keunikan dari destinasi wisata yang ada di Belitung. Di video sebelumnya, teman-teman sudah saksikan ada 5 batu granit yang paling unik di Belitung. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat 5 pulau paling unik yang ada di Belitung. Ikut. Pulau kelima yang merupakan pulau paling cantik di Belitung kami jatuhkan kepada Pulau Burung atau masyarakat Belitung menyebutnya sebagai Pulau Burung. Pulau ini terletak tidak jauh dari Desa Tanjung Binga di pantai utara Pulau Belitung. Keindahan pantai pasir putih dan pepohonan kelapa dengan luas sekitar 4 hektar adalah pemandangan yang tidak akan mengecewakan Anda jika Anda singgah di Pulau Burung. Yang unik dari Pulau Burung adalah susunan batu granit yang membentuk seperti kepala burung yang sekaligus menjadi ikon dari pulau ini. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa keunikan bukan hanya pada batu burung, tetapi ada sebuah batu yang masyarakat sekitar menamakannya sebagai batu bercinta atau batu bercinta. Batu ini terletak agak tersembunyi, yaitu di pantai sisi barat yang berlawanan dari batu burung yang terkenal itu. Tapi satu hal yang mungkin perlu Anda tahu, bahwa Pulau Burung pernah diambil sebagai lokasi syuting film Hollywood. Film itu berjudul The Philosopher. Untuk melihat informasi rinci tentang Pulau Burung, silakan klik link di atas video ini. Pulau keempat yang menjadi top 5 pulau paling indah di Belitung kami jatuhkan kepada Pulau Seliu. Pulau ini adalah pulau terbesar di antara kelima destinasi pulau yang kami pilih sebagai top 5 pulau terbaik di Belitung. Pulau Seliu adalah pulau yang berada di pantai selatan, tepatnya di Kecamatan Membalong. Untuk mencapai pulau ini dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Tanjung Pandan dan Anda harus menyeberang dengan boat sekitar 30 menit. Kehidupan nelayan dan aktivitas menarik seperti pembuatan emping melinjo adalah keunikan dari pulau ini. Tetapi ada satu yang lebih unik lagi, yaitu Danau Purun. Danau Purun adalah bekas persawahan yang pernah dibuat oleh masa penjajahan Jepang untuk membuat sawah di Pulau Seliu. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, sawah itu kemudian diterlantarkan. Selain Danau Purun, di Pulau Seliu juga terdapat suatu pantai tempat Anda menikmati sunset, yaitu di sisi barat pulau. Pantai berpasir putih ini dinamakan Pantai Marang Bulo. Kami sudah membuat video lengkap tentang Pulau Seliu. Jika Anda ingin melihat informasi rincinya, silakan klik link di sebelah kanan atas video ini. Pulau ketiga yang menjadi pulau terbaik atau tercantik di Belitung, kami jatuhkan kepada Pulau Kelayang. Pulau ini adalah pulau yang sangat dekat dan sangat terkenal, yaitu terletak di pantai Tanjung Kelayang, yang mana Tanjung Kelayang adalah salah satu dari kawasan ekonomi khusus pariwisata yang ada di Indonesia. Tidak jauh dari Tanjung Kelayang, Anda cukup menaik boat sekitar 10 menit, Anda sudah akan sampai di Pulau Kelayang. Pemandangan pasir putih yang berada di setengah pulau adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Apalagi pemandangan yang ada di depan Anda adalah batu Garuda yang terkenal itu, yang banyak digunakan sebagai ikon dari pariwisata Belitung. Jika Anda berjalan ke dalam pulau, Anda akan menemukan susunan batu granit yang sangat besar, yang celah-celah di antara batu granit tersebut membentuk seperti gua. Di sana banyak terdapat sarang burung kelayang.
Di bawah gua ini juga terdapat batu-batu granit yang berwarna merah. Biasanya tempat ini adalah merupakan spot foto yang instagramable bagi kebanyakan para pengunjung Pulau Kelayang. Baiklah, top 2 atau runner-up dari pulau paling cantik di Belitung kami jatuhkan kepada Pulau Lebong. Pulau ini terletak di pantai barat ke arah selatan dari kota Tanjung Pandan. Ditempuh sekitar 30 menit, Anda akan sampai di Pelabuhan Pegantungan. Dari desa Pegantungan ini, Anda cukup naik boat dan kurang dari 10 menit Anda akan sampai di Pulau Lebong. Pulau ini dikelola oleh pemiliknya dengan sangat profesional dan di pulau ini terdapat penginapan yang ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan suasana kehidupan di dalam pulau yang menyenangkan. Terdapat banyak sekali cottages yang dibuat sangat artistik dan high-end di sepanjang pulau ini. Di sekitar Pulau Lebong, Anda juga akan menemukan pulau pasir. Dan tidak jauh juga dari Pulau Lebong, ada juga aktivitas susur mangrove. Aneka water sport juga disediakan oleh pengelola pulau ini. Jadi, jika Anda berniat untuk tinggal atau menetap di Pulau Lebong adalah pilihan terbaik yang ada di Belitung. Kami sudah membuat video khusus tentang Pulau Lebong. Untuk melihat videonya, silakan klik link yang ada di kanan atas video ini. Pulau yang berhasil menempati posisi teratas atau pulau paling cantik yang ada di Belitung, kami jatuhkan kepada Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas adalah pulau terjauh di antara gugusan pulau-pulau kecil cantik yang ada di pantai utara Belitung. Pulau ini terkenal dengan ikon bangunan lighthouse atau mercusuar yang tingginya sekitar 62 meter yang dibangun pada tahun 1882. Tidak hanya mercusuar, pulau ini memang cantik, dikelilingi oleh perpaduan pantai pasir putih yang membentuk semenanjung dan susunan batu-batu granit artistik yang ada di sisi kiri pulau. Tidak hanya itu, tidak jauh dari pulau ini terdapat juga pulau kecil yang pada saat air surut, Anda bahkan bisa berjalan kaki untuk menyeberangi laut menuju ke pulau yang disebut dengan Pulau Tukong Lengkuas. Ada banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di pulau ini. Selain bersantai, di tempat ini banyak sekali lokasi snorkeling. Pemandangan bawah laut tentu saja tidak akan mengecewakan Anda. Pulau Lengkuas merupakan destinasi utama jika Anda berwisata ke Belitung. Jadi pastikan mengunjungi Pulau Lengkuas akan masuk dalam agenda wisata Anda di Pulau Belitung. Untuk melihat informasi lebih rinci tentang Pulau Lengkuas, kami sudah menyediakan beberapa video. Salah satunya silakan Anda klik di kanan atas dari video ini. Demikian 5 pulau-pulau paling keren yang ada di Belitung. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar kami senantiasa membuat video-video keren tentang Belitung. Untuk memudahkan teman-teman semua berkunjung ke Belitung, kami menyediakan informasi lengkap. Silakan klik www.belitungisland.com. Jika Anda ke Belitung, jangan lupa mampir di tempat keren di mana saya berada saat ini. Namanya Kopi Kampung Dedaun. Silakan cobain kopinya, pasti tidak akan menyesal. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.